Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama kali saya ucapkan selamat hari raya. Raya bahagia bagi kita dan tidak bahagia bagi umat Islam yang sedang menuntun apa yang berlaku terhadap saudara kita di Palestin, di Gaza. Maaf zahir dan batin di atas apa kesilapan daripada perbuatan ataupun perkataan yang mana tidak secocok dengan perasaan dan hati dan fikir seseorang saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan raya kita ini, dengan barakahnya, kita Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kita dan kepada umat Islam seluruhnya keamanan, keberkatan, keagungan dan pertolongan Allah dalam setiap bidang. Kul am wa antum bi khair. Alhamdulillah. Dalam masalah saudara kita di Gaza sekarang ini boleh dikatakan dalam keadaan yang teruklah. Habis orang kata kalau tidak ada serenge peluru, serenge dengan peluru ataupun dengan bom ataupun dengan rabat tubai ataupun dengan helikopter ataupun dengan drone, semua saat itu tak ada hak tu ada serenge lain lagi. Ialah serenge lapar dan serenge nyakit. Allah yahfazhum jami'an. Allah insyaAllah SWT jaga mereka semua dan menjaga kami. Dan tentera Israel dalam Gaza tu kalau lek sebelah timur Gaza termasuknya Khan Yunus, Hayat Syuja'iyah, Lahia dan lain-lain lagi tu, maaf dah. Tahan Israel keluar daripada Khan Yunus dengan dia niat nak susung semula. Ya, nak susung semula dan dari hak ada itu dia nak serai. Kalau kita tengok apa ni plan hak baru dia tu nak serai tengah Gaza pula. Jadi apabila dia duduk dalam Khan Yunus saat itu, dia kira kata dia tak boleh buat rana. Leh, buat mujahidin tu lawai dia kuat doa. Siapa ke tahan-tahan Israel saat ni tu tak boleh nak tahan. Siapa ke lari, tubik. Dengan sebab itulah dia saat ni tu, tubik tu dengan kata kita kena buat plan lain, kita serai di tengah dulu. Mana kata leh utara dia boleh hacu. Dari hakak ada hacu pun tahan buat mujahidin tu ada lagi. Dan dia masuk di tengah saat ni tu, dia serai dengan kapal tubik, dengan helikopter, dengan darat. Leh. Begitu dia juga dia duduk dalam keadaan letih juga dan penak benar. Dalam lawai dengan kuat mujahidin. Berita Israel yang ada oyak kata, ya boleh bunuh kuat mujahidin tu. Siapa kalau ni tu 80%. Apa ni nak siapa 88%. Semua tu terbaham saja ya. Sebagai dia nak tunjuk kepada rakyat dia kata, dia dapat dah capai tujuan dia nak menghapuskan Hamas. Dan dia nak beri semangat kepada tahan-tahan dia saat ni tu. Tahan sepi dia saat ni, tahan kem dia tu. Uyi boleh masuk. Boleh ke apa? Bukan masuk. Dalek boleh masuk itu saja. Tak lah. Ada ingin nak pergi perai di sana. Kerana mereka dah mengalahkan kuat Hamas dan senjata-senjata Hamas. Dari hakak ada begitu. Mereka duduk serai di tengah Gaza saat ni dengan kuatnya. Dengan senjata-senjata yang mana Amerika hantar lagi baru pula saat ni tu. Lalu hakak ada orang panggil kata
rumah hak utuh, rumah hak sengit, hak ada lagi boleh buat teduh tu, dah dia pakai lagi futuh habis mula. Dan ayat kata, tak ada dah orang yang kata kekejaman yang paling dahsyat sekali, mereka ni lah yang teruk sekali. Jadi, learningnya, tahang Israel ni, orang panggil kata, di sisi bilengi yang ia kandok, nak masuk serai Rafah, setara dengan Mesir saat ni tu, jadi tak siapa. Kerana banyak daripada tahan-tahan dia tu lari. Terutamanya, tahan yang mana waktu Ifah Haridim, waktu si saat ni, waktu si masuk jadi khidmat tahan saat ni ni, dia tak si dulu dah kuat dia, dia kira kata kuat dia ni orang jaga Taurat. Dah kita tahu dah tu. Dah saya sebut dah. Dah tapi bila ni werung kuat dia, boleh masuk tahan tu 1,000,000 lebih. Dah bila ni kuat dia tu 1,000,000 lebih boleh masuk jadi tahan. Maka kuat dia tak si, maka di sisi rakyat saat ni Israel seumumnya suruh kuat dia tu masuk tahan juga. Oh, terjadi jadi satu perkara yang mana baloh dan gocoh gomoh sama kuat dia dengan tahan-tahan Israel. Lepas tu, mujannadat, orang panggil kata tahan-tahan perempuan. Oh, Israel tu juga, tak sih juga. Tak sigi juga, setelah mana didapati banyak daripada tahan-tahan perempuan saat ni tu mati. Tahan Tino Israel ni mati. Maka kuat dia pun jadi gerung, jadi takut, tak sigi juga. Sinilah ia ubah plan barunya, nak buat lagu mana. Itu salah satu daripadanya, orang panggil kata, kita tubik dulu sementara di tempat media perih, kita pergi serai tempat, kita pergi peratur tempat, hak kata, jaka kata Hamas saat ni tu nusuk. Tu jadi, kalau dia pergi di situ tu, bila-bila duduk daya saat ni, timbul masalah baru kalau dia. Pada timbul masalah baru pun, kalau dia buat sendiri, kalau Yahudi saat ni, boleh jadi masalah baru timbul dengan Iran saat ni tu, orang panggil kata, boleh jadi permainan kalau dia, ataupun orang panggil kata sidiwara ke Allahu alam. Tapi gak kalau tengok rupa yang berlaku pada Malay kemarin saat ni tu dengan apa yang dilepaskan oleh Iran kepada Israel saat ni tu dengan 300 bom hatta lagi saat ni ni 168 drone lagi, semuanya tu panggil terluar pagar berlaku. Tak ada kena kali di tempat-tempat strategi Israel, dan tidak ada mayat pun daripada rakyat Israel. Tu jadi satu perkara lah. Maka di sini wikrok dia panggil tahlil daripada ahli-ahli politik. Dia kata semua tu saat ni ni dia panggil kata sebagai pakat teh. Pakat teh, kerana Iran nak serai Israel saat ni tu masuk dalam sosial media. Siapa kau boleh tahu? Tahang Israel itu tahu kata Iran tu nak berdiri betul mana. Amerika pun tahu, Angkrik pun tahu, Fransik pun tahu. Semua negara tu mari lah ke mana? Mari ke apa? Mari we pertolongnya kepada tahang Israel saat ini. Nanti duk sekat drone dan caruak hak yang mana Israel lepas itu hak Iran lepas mari saat ini. Sebab itulah kita ada jatuh berat sangat tu. Allahu Akbar, permainan ni apa ni zahir benar. Hak paling teruk sekali ni adalah hal ni semuanya negara Arab hak lesan dengan Israel hak ni tu, hak ada persaingan dengan Israel ni, semuanya pakak bertubik senjata belako, lepas kapal tubik naik, patu gapo nanti duk tepih gapo senjata hak Iran lepas hak ni. Orang panggil kata dengan sebab apa yang boleh tepih? Dengan sebab jarak perjalanan Iran nak sampai di Israel itu jauh sedah. Lepas tu Iran tiada royak kepada Amerika sampai Amerika tahu nak berdiri betul mana. Maka sebelum habis caruak jatuh tu, duduk tahu udara tu, wakil Iran yang duduk dalam majlis keamanan tu, dia kata dah habis serangnya. Habis dah serangnya. Dia kata Allahu Akbar. Tahulah nak kata apa. Bagi kita orang yang ada fikiran saat ni tu, cuba kita mikir sendirilah. Tapi kalau bagi saya, saya suka benar. Kalau Iran tu suruh Israel, uya di berdis sungguh dengan Israel, saya suka. Kerana kita boleh tahu hakikat sebenarnya Iran ni siapa. Dengan Israel. Lepas tu kita boleh tahu
sebenarnya hukam al-Arab, kerajaan-kerajaan negara Arab ni siapa setelah mana Iran terserah Israel? Adakah dia hak ni tu? Nak sokong Israel ke? Nak sokong Iran? Kerana dua-dua tu sama-sama seteru lah kau tu. Seteru Arab. Seteru Arab. Iran Syiah, seteru Sunnah dan Arab. Apa ni? Dalam negara-negara Arab seperti Saudi Arabia. Masuk dalam Qatar, Emirates, Kuwait, semua tu Iran sebagai seteru besar. Tetapi, kalau lah berlaku, seringai sungguh di antara Iran dengan Israel, Allahu Akbar, ini satu barakah. Barakah dan pertolongan daripada Allah SWT, kita boleh pecah rahsia banyak perkara. Lepas tu ni boleh pecah rahsia kuat banyak sekarang, banyak benar ni sekarang ni dengan sebab serengeh hok ni. Pertamanya, gapo pecah rahsianya? Jadi Iran saat ni tu nak bedil Israel tu, dia royak persiap dah kepada Amerika. Aku nak lepas itu, aku nak lepas sini. Aduh. Jadi tahan Israel dengan kapal tu beria, dengan carwok hok yang menahankan gapo ni peluru-peluru besar hok masuk dalam Israel saat ini, dia boleh menahankan, boleh budi jatuh sebelum ada siapa di tempat hok dia nak siapa lagi. Yang keduanya, tahan Israel, tahan Arab. Dah Jordan, dah Emirat Saudi ke, dah Mesir ke, semuanya pakai akik belakang senjata, nanti duduk tepih carwok hak Iran. Sini ia boleh menzahirkan kata, oh, negeri hak lesen dengan Israel dan hak saing tatbi' dan hak mutabbi'in dengan Israel saat ini adalah kawan sungguh. Saing sungguh. Tolong siapa setakat tu lah. Lepas tu, yang ketiganya, kita boleh kenal lah siapakah Iran yang sebenarnya. Iran yang sebenarnya tu siapa? Maka kita boleh kenal tekah ning lah. Setara mana kah dia tu nak balas dendek. Bahkan dia tu bukan balas dendek dak. Hanya dia nak tunjuk kata dia tu orang panggil kata serengek, apa ni orang panggil tu serengek, serengek balas dendek apa yang Israel bunuh orang dia di Mesir, di setantuk dia di Syria. Jadi ia buat sekadar tu sudah habis. Tu Israel rak tak? Balah lagi ke tak? Amerika tak sah lah. Tak sah lah. Kalau kita kembali kepada kata-kata Trump, kata-kata Trump belum pada ni ketika Iran bedih kan tahan Amerika di di Basrah di Iraq. Hak ni setelah mana Amerika dia berde Qasim Sulaimani seorang general Sauri hok Iran, maka orang panggil kata Iran nak berde kok idah saat ni tu, nak balas kelik saat ni tu, minta izin kau ada Trump dulu. Aku nak lepas lapai belah uti daripada carwak gi kepada kok idah ni jatuh dah sekia-sekia. Allahu Akbar. So, tu orang panggil kata satu drama yang sedang berlaku sekarang lah ni. Jadi dari hakak ada air tu nak ayat kata Iran tu boleh menzahirkan gapo. Yang keempat, Iran boleh menzahirkan senjata dia wi ugutan kepada negara Arab. Ku Arab mau tengok carwak ku ni ke siapa, ke Israel siapa. Lepas tu bomu tu dekat lagi tu kan. Nanti tengoklah. Tu. Mu tak buka jalan ku aku masuk kat, nanti tengoklah. Tu. Jadi learning ni setiap negara Arab lah ni Syiah bebas beda. Syiah bebas beda. Maka sinilah nak ayat kata kekuasaan yang di showkan oleh Iran melalui serengai Israel saat itu menggerungkan negara Arab. Menggerungkan negara Arab yang mana duk rokok kepada kepada Amerika dan kepada Israel pada hari ini. Sebab itulah serengai Iran perang Iran dengan Israel ini orang panggil kata belaga sama sendiri. Kuat yang duk belaga sama kuat dia ya tu. Kita mujurlah. Moga kita doa lagu tu ada Allah madamirhum bi aidihim. Allah madamirhum bi quwwatihim.
deh gapon wa bi awanihim deh Allah ya Allah hancurkanlah mereka itu dengan kekuatan mereka sendiri dan hancurkanlah mereka itu dengan senjata mereka sendiri dan hancurkanlah mereka itu dengan kawan-kawan mereka sendiri. Nah, situ kita doa lagu tu. Ada. Jadi muka kita iktibar kata Iran ni sebuah negara yang mana tidak pernah lepas berdiri kepada Israel, hanya dok kecek bahang sajanya, al-maut oleh Amerika, al-maut oleh Israel, dok akik berdera, dok belarak kepada Saudi Arabia, dok berpuluh-puluh tahun dulu pun tak biasa berdiri sekali habuk, maka hari ni pun berdiri, dok di luar pagar tu saja, lepas tu, benda terbuat dia saat ini, disekatkan oleh, apa? Jordan sendiri pun sekat. Kerajaan Jordan, lepaskan batu bayar, dan senjata hak dok berdiri dorong ke batu bay hak Iran lalu tak udara dia pun juga dia guna. Tu guna maka tak ada masuk dalam Israel. Allahu akbar. Sini nak ayat ternyata nyata dan yakin dengan apa yang apa ni berlaku sekarang ni. Sebab itulah kalau kita tengok hakikat sebenar dok berlaku learning ya. Mengikut ada seorang profesor dia daripada Amerika. Dia orang Arab, asal Arab, Mesir. Hidup di Amerika sebagai seorang yang cergah dalam kajian ilmu keilmiah dan siasiah politik. Sains dan politik. Kemudian dia tu boleh mengetahui apa-apa yang berlaku tentang hal saudara dia di negara-negara Arab saat ini. Maka dia buat tubik dia katakan no. Dia kata sebagai risalahku sebagai seorang pengkaji dan orang yang dek cari maklumat tentang hal perkara ini bahkan dia kata di Amerika ini perkara yang hakikat maklumat saat ini lebih mudah dapat daripada negara-negara Arab lagi. Dia kata ding dia nak ayat tahu wah Biden sendiri buah presiden Amerika kecek sendiri. Ya kecek sendiri tentang hal ni. Pertamanya ya kecek yang kata-kata. Negara-negara yang membantu peperangan ini, peperangan Israel terhadap negara Gaza, ialah negara Arab. Ini hak Biden royak sendiri. Ialah negara Arab. Yang kedua, orang yang duk hatta negara-negara, yang duk hatta senjata kepada Israel, ialah Amerika sendiri. Tapi melalui geng tahang dia hak duduk dalam negeri Khalij dan di Jordan, di Jordan. Hak ini hak cerak. Dan semua kerajaan mereka itu mengetahui hal ini, tapi mereka hanya senyap saja. Tiga, orang yang beri peringatan, we tahu kepada Israel, kata Hamas ni nak serai Israel pada 7 Oktober, Israel tahu dulu lagi, 7 Oktober saat ini tu, kata Hamas nak serai, ialah salah Israel salah Amsi kuat sisi kuat KJE Abdul Fattah sisi yang menyampaikan perkara ini kepada kepada Israel tapi sebab apa kau mereka tu tak ada sekat kerana khabar tu siapa tak Musad dan Cabat mata gelak hak Israel saat itu nak cari kebenaran dulu maka tak ada siapa kebenaran itu tu hanya beberapa je saja ya dan tahang orang panggil terkuat salah sisi saat ini riwayat kepada Israel saat ini dalam beberapa je maka dia tak ada nak buat persediaan sekat tu saat ini tu jadi di sininya kalau kita tanya soalan sebab apa kau sisi buat lagu tu kita kena tahu kita kena tahu bahawasanya apa sisi kalau yang duk tak kesi Khisi Khaja'e, Dr. Arash Khaja'e, Mesir dan kuat tahan-tahan dia tu nak duduk pergi. Kuasa dalam Mesir, pasti dia kena ambil Israel itu sebagai kawal dia dan pasti dia kena jaga keamanan Israel sebagai nak meredakan Amerika. Sebagai nak meredakan Amerika. Kalau tidak, dia jatuh. Kalau tidak, dia jatuh. Sebab itulah sisi buat lagu tu nya. Yang keempat, kebanyakan negara Arab, kebanyakan negara Arab saat ini tak akan kekal
di atas kerusi kerajaan area saat ini ni, dan kuasa terhadap rakyat dia tanpa gapo ni, tanpa dia tu lisen persaingan dengan Israel. Kerana tekan ni Amerika yang utama, kalau mu nak duk jadi KJA, lah mu nak jadi raja, mu nak jadi presiden, mu nak jadi nayuk, mu kena lisen persaingan ni tidak tu ke jatuh mu. Nah, ugut teh hak ning ni menakutkan negara Arab semuanya. Nah, tu menakutkan negara Arab semuanya. Ni cuba kita kaya ni. Nah, kalaulah tidak ada mabda jihad asma amanina saat ni ni. Nah, jihad sebagai kemuncak cinta-cinta kita saat ni, maka nah, semuanya orang tu bakal nak lari hak ni belaka. Nak lari tak si widadi ke apa? Widadi. Nah, kesi mereka tu utuh dan kesi mereka tu rebah balik dan mereka tu duduk dalam guk ke ataupun kena halau daripada negara. Nah, maka kita kena tahu, kita sebagai umat Islam, bahawasanya inilah sebab yang mana Ghazah saat ini tu hacu. Ghazah tu hacu dan umat Islam tu tak akan marah ke depan selama mana mereka ni duduk pergi kerja air. Dan kerana dah mereka tu dah jadi orang panggil kata upe bagi Amerika. Eh, kerana keburukan mereka saat ni tu, segala rahsia keburukan mereka duduk di Amerika belaka dan duduk di Israel, mereka takut dan dibukakan rahsia mereka, maka mereka tu patuh dan turut dengan buta tuli semata-mata kerana nak jaga KJA mereka saat ni. Sini nak ayat kata apa yang berlaku di Gaza sekarang lah ni. Walaupun duduk dalam keadaan paling sedih benar sekali lah ni. Nah, kalau nak kira tu, sekali dengan orang hilir, di hari raya tu ada seorang, dia buat lagu, seorang tu khotik, dia baca khutbah, Masya Allah, khutbah yang paling sedih sekali. Dia kata, La idun sa'id, tidak ada id yang bahagia. Tidak ada raya yang bahagia selama mana saudara kita di Gaza duduk dalam ibtilak, kita tak tolong. Jadi, noyak tak kita sekarang ni duduk dalam keadaan ni saat ni, duduk dalam keadaan yang paling teruk sekali. Paling teruk sekali saat ni, dengan sebab apa? Dengan sebab kita saat ni tu tidak boleh tolong mereka. Seorang Palestin yang ambil papek, yang ambil kertas besar, yang tulis 40,207 orang yang syahid dan orang yang hilang. Kalau tak ada boleh buat tubik mayat. Lepas tu dia kata kan, Aidun syahid. Aidun syahid. Aid. Mati syahid. Aidun syahid di Palestin. Dalam hakak ada Aidun Sa'id. Mereka duduk dalam keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka dengan keadaan yang paling hebat sekali. Mereka jadi seorang yang orang panggil kata praik. Yang mana kalau nak hitung ataupun nak banding dengan orang-orang lain duk bahagia, duk halik dengan pakaian yang baru, dengan seluar baru, dengan baju baru, dengan duit penuh kocek, dengan mutu galak gi kok tu gi kok ning, semua tu saat ni ni tidak sama dengan apa yang berlaku bagi saudara kita di Gaza. Yang mana insya-Allah taala Allah SWT beri kemenangan terhadap mereka. Dan dari hak ada perialan itu Amerika, ayat kata nakal tu deh. Amerika yang buat tubik yang kata learning Abu Ubaidah tu kami blok. Oh, mana tahu blok Abu Ubaidah saat ni tu tak ada game musim dalam dunia lah. Tak ada kena game mana lah dia tu nak game mana. Gi dia tu Abu Ubaidah. Dia tu nak tubik sini tu emma syahid. Nasran au syahidan. Dia mau tubik menik ataupun dia tubik jadi syahid. Maka kalau dia menik, Amerika pun mampuh. Israel itu mampuh, Amerika mampuh dan negara Arab semua itu mampuh. Kalau dia syahid, ada lagi orang ganti dia. Ada orang ganti dia hak lain lagi banyak lagi. Tu. Bukanlah benda-benda tamada. Tu. Jadi, ayat tadi sini dia Amerika saat ini dia takut, dia nak guna undang-undang dia. Oh, Abu Ubaidah tu kena blok.
dah kena blok harta dia, kena blok perjalanan dia, kena blok akaun dia, semua saat ni tu orang panggil kata nak ayat kata bodoh mereka saat ni tu. Ya khamaknya kita saat ni tu berhajat sangat kepada khidmat mereka saat ni tu. Nah, itulah nak ayat kata wahai umat Islam, nah, umat Melayu kita dan umat Islam semuanya dari hakak ada orang panggil kata indihash ada pelik keadaan yang mana sangat-sangat sedih, bukan sedih di atas kematian syahid ahli Ghazah, sedih di atas gapo, di atas kita yang mati jiwa ni. Kita yang mati jiwa saat ni, bila kah kita nak buat persediaan diri kita saat ni tu sebagai kita tu seorang yang pandai taat kepada Allah SWT nusratan li Ghazah, sebagai pertolongan untuk ahli Ghazah daripada Allah SWT dengan sebab taat kita saat ni. Maka kalaulah kita tu tak boleh nak taat kepada Allah SWT, maka kita masih lagi duk khianat dan kita tu duk khizlan. Orang panggil tu masuk dalam orang yang biarkan ahli Ghazah saat itu dalam gabani dalam apa yang mereka mengalami sekarang learningnya. Nah, jadi agak-agak dia mau kata kuasa dia kerja kerja saat ini kalau dia buat lawa gitu saja, maka nak buat lagu mana? Kerja tak kena nak duduk sore. Tu setengah-setengah orang hak sokong khajat tu. Jadi saya nak ayat kata orang hak walak kepada khajat Saudi tu daripada rakyat-rakyat luar negara Saudi tu deh. Boleh ada lebih banyak daripada orang Saudi sendiri lagi. Orang hak walak kepada khajat Saudi, kepada raja Saudi, Salman bin Abdul Aziz, Muhammad waliul ahdi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Jadi walak kepada mereka ni seolah-olah kata mereka ni lah waliul amri yang wajib ditaat. Ada siapa setakat tu? Nah, maka ayat tu beratnya di sini ni, kalau kita tengok hakikat sebenar saat ni ni, aina walatul amr, manakah waliul amri hak sebenarnya kalau mereka duduk dalam hakikat ada era gunding tidak beri pertolongan gapo kepada saudara Islam. Maka satu berita Turki, dah saya nak ayat berita Turki sikit, berapa minit lagi? 10 minit lagi dah boleh. Sebab Turki saat ni ya, Erdogan sebelum pada ni dia sedak kecek tentang hal Palestin. Lepas pada berlaku saat ni ya, senyap dia tak ada kecek gapohnya, dok kata pada Israel saja. Israel ni negeri jahat, negeri kejam, negeri lagu ni, negeri lagu ni dah. Habis suk kata kepada Israel, siapa ke semua negara-negara saat ni tu Israel sendiri pun takut pada Turki. Tapi Erdogan saat ni ya, dia dapati kata dia ni dikepungkan oleh ahli-ahli penego, ahli-ahli politik Yahudi saja. Jadi dengan sebab ada orang saat ni senyap dalam masalah ni, apabila berlaku serenge, saat ni, ada orang duduk senyap, maka berlakulah timbul perasaan dalam rakyat Turki saat ni terhadap Erdogan, bahawasanya Erdogan saat ini adalah kecek saja. Dan kecek saja tidak ada perbuatan. Sebab itulah, berpilih raya baru ni, beberapa cawak jatuh. Jatuh. Boleh kepada pembangkang, yang mana pembangkang saat ini jauh daripada Islam. Dan jauh benar daripada Islam. Sebab apa? Sebab penduduk saat ini, ya ada rasa orang pihak Islam tak terima. Ada kan? Ya ada juga orang pihak Islam juga. Tapi Islam sebagai Islam gitulah. Nah, tapi ada perasaan terhadap rakyat Palestin. Maka, ada orang kecek tak jadi. Tak sungguh. Maka, dia tinggal. Maka, jatuh banyak sekali hal ini. Jatuh teruk hal ini. Dalam 3 minggu baru ini, ataupun 2 minggu baru ni. Dalam 2 minggu. Orang panggil kata ada orang setelah mana apa ni orang panggil negara Arab dan Amerika lagi tahu makan ni. Lagi lepa makan ni dengan apa tubeh saat ni no. Termasuk kapal Amerika, kapal Emirates, kapal Jordan, kapal Mesir. Dia pergi tahu saat ini. Ada orang tu minta kepada Israel. Dia kata dia nak pergi tahu makanan juga.
Dan nak pergi hatta makan dia juga melalui kapal tu best supaya negara lain nak buat. Maka Israel saat ni ni tahu. Israel tak izin kepada ada orang buat lagu tu. Setulah ada orang pun lesen koror undang apa ni keputusan baru bahawasanya katuk habis barisak-barisak yang dak hatta makan ni dan apa dak hatta barang kepada Israel. Oh tu. Jadi law ini setengah barisak yang mana hak barisak Turki hak ada hubungan dengan Israel saat ni tu di yukluk habis. Nah. Ha tu. Hanya ada-adanya orang panggil tu barisak Turki yang buat hubungan dengan Israel Arab. Dan Israel Arab dalam negara Israel. Ha tu. Jadi law ni tu ada lagi hak tu saat ni. Tapi hak merok nego-nego hak besar saat ni ni ada orang tu dah kerak habis. Dah sampai ke apa ni minyak dan gas dan juga minyak apa tu be. Allahu alam sejauh mana nak jadi ada orang buat saat ni nya. Kerana dia pun pilih raya hak baru ni ni dia tak turun dah dia sekat ni ya. Nah, dia sekat ni ada orang saat ni nya. Sebab itulah nak ayat kata ada orang jatuh baru ni nya dengan sebab ghazah. Dengan sebab ghazah. Walaupun dia tu sokong ghazah tapi dia tak buat kalah habuk. Dengan sebab dia tak buat sekarang habuk tu saat ni lah. Dikira kata dia tu buah saja dan kecek saja. Maka kita kena tahu bahawasanya Allah SWT hayyun la yamut, hidup tidak akan mati, dan juga dan Allah SWT hanya melewatkan dan ia tidak mencuaikan sama sekali. Maka apa yang berlaku di atas ada orang saat ini bolehlah jadi contoh kepada kita terhadap kita sendiri pun kalau benda-benda lagu tu tu kita tak perlulah dok melalaungkan dengan besar sampaikah kita tu tak boleh nak buat. Lepas tu orang panggil kata satu pengajaran juga. Semua mana-mana bida Islam, politik Islam naik, di situlah ada seteru yang paling kuat sekali kerana persediaan orang hana naik saat ni no, tidak meliputi syumuliah dalam apa ni tadbir mereka ataupun dalam orang panggil kata tathir, membersihkan kabinet KJA itu daripada mereka-mereka yang berupa begini dan berupa yang mana seperti aduan ia boleh membersihkan dalam kabinet tahang dia tu senjata tahang tapi dalam hak ada urusan hijau dan nego ia tidak boleh membersihkan. Dia dapati kata banyak-banyak ketua-ketua barisan syarikat dalam Turki saat ini yang kepalanya Yahudi belaka dengan nama orang Islam, dengan nama Islam. Situlah maka dia terkepik dan kepung. Maka dia jatuh habisnya tempat cangwak-cangwak besar sekarang ni. Saat ini masuk Ankara, masuk Istanbul dan masuk Izmir. Tempat cangwak besar saat ini boleh kepada pembangkang habis. Maka hari itu tu pembangkangnya kata, kalau kami boleh, mana-mana tempat kami akan rayakan dengan agak ni. Maka kuat orang kata, mana kami boleh, di mana kami boleh, kami akan mula tahajud di sini. Tapi Allah SWT tidak beri juga Allah sebagai pengajaran bagi Hizbul Al-Adalah wa Tanmiyah Erdogan untuk masa depan. Tapi anggota rakyat ataupun sepa saat ini, sepa cangwak saat ini tu banyak boleh kepada kuat Islamik, kuat-kuat Islamik hak lain pada Hizbul Parti Erdogan. Sepengah parti Ar-Rafah As-Sa'adah tu boleh banyak juga kot dia boleh masuk di dalam pilih sepa cangwak saat ni. Itulah ayat kata hak ada saudara kita di Palestin, di Gaza. Moga hari raya saat ni tu saudara kita di anak kiadah, anak ketua Hamas hak duk luar negara saat ini Ismail Syekh Doktor Ismail Haniyah. Haniyah saat ini tu Ismail Doktor Ismail Haniyah saat ini anak dia tu 3 orang mati dan cucu dia 3 orang sehingga dia tu baik kecek kata di semua daripada keluarga dia saat ini tu mati 90 orang dah. Dan 90 orang daripada usrah dia. Maka dia tu syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana Allah Subhanahu Taala pilih daripada kalangan saudara-saudara adik-beradik dia saat ini minasyuhada. Minasyuhada. Dan hak ada yang mati mereka tu banyak pun dia saat ini tidak putus semangat untuk meneruskan perjuangannya untuk merdekakan Palestin daripada genggaman penjajah Israel. Maka orang panggil kata
hok orang duk ayak kata oh Haniah ni duk sedak dengan keluarga yo duk di duk di Qatar. Gapo ni yo nanti duk kecek yo. Dan orang lain duk mati. Maka inilah jadi saksi bahwasanya anak-anak dia semua duduk dalam razah dan mati syahid di sana. Banyak. Sinilah. Akhirnya saya nak ayat kata walaupun Saudi Arabia. Saudi Arabia ia letak syarat nak terima permintaan Israel dalam hak keadaan nak gapo. Gapo ni nak wak bersaing dengan Israel. Nak wak bersaing saat ni no. Orang panggil kata Muhammad bin Salman saat ni letak syarat. Tu. Syarat tu diratkan oleh Israel, rat yang sangat kasar sekali. Rat yang pertama dia kata moga Saudi minta suruh Israel terbukti daripada Surah Perang Gazah. Israel jawab kata kami tak akan berhenti dari serangan kami di Gazah. Yang keduanya Saudi kata pasti kena ada negeri Palestin. Israel jawab kata kami tak akan izin sama sekali dan mengadakan negeri Palestin. Yang ketiganya Saudi kata mengkena izin bahawasanya negeri Saudi itu boleh buat nuklear, bom nuklear. Bom Nawawi nuklear. Israel kata aku tak izin membuat bom nuklear. Dan lagu mana pun tak wi. Lepas tu Israel kata aku nak oleh sensor ya nak wi menjaga negeri Israel. Banyak tu ya Israel nak. Rakyat kata tak sedek daya lah Israel tu rakyatlah lagu mana pun dari Israel saat ini hanya nak menghinakan negara Arab dan nak menghinakan presiden-presiden negara Arab dan raja-rajanya untuk jadi hamba dan khadir untuk mereka. Itu dah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gazah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gazah. Allahumma kun lahum la takun alaihim. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma anjil mustadhafina fi Gazah. Allahumma anji ikhwanana fi Gazah. Allahumma anji ikhwanana المستضعفين من النساء والولدان في غزة فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اشدد وطأتك على اليهود ومن عاونهم ومن ساندهم برحمتك يا قوي وعزيز يا ذا الجلال والإكرام. ما كثر ما قصه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.